Ya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong menyerahkan pada Tuhan soal kelanjutan kasusnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan oleh Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, berdasarkan pantauan tim IDX Channel, Tom Lembong meninggalkan kantor Kejagung pada Selasa pukul 9 malam bersama tersangka lain berinisial CS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Thomas kemudian menggunakan rompi tersangka berwarna merah muda dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Patung! 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 Pat